Perusahaan Otobus atau PO Putrajaya baru saja resmi meluncurkan 2 unit bus anyar mereka. Kedua bus tersebut hadir dengan tema klub sepak bola dunia, yakni Inter Milan dan Manchester United. Masing-masing bus menggunakan clear yang berbeda. Unit dengan clear biru diberi nama Il Nerazzurri, dengan livery logo Inter Milan yang menghiasi bodi samping. Sementara itu, bus dengan clear merah diberi julukan Glory Glory Man United, dengan aksen livery logo MU di bodi samping. Uniknya, kedua bus tersebut juga dilengkapi dengan fasilitas PlayStation 3 pada area kabin. Fasilitas ini juga didukung dengan 2 unit TV lipat yang ada di area depan dan tengah-tengah kabin, guna dapat membuat penumpang merasa lebih nyaman. Bus ini juga dilengkapi USB port, dispenser air, cool box, jendela darurat di belakang dan pintu darurat. Tak hanya itu, desain kabin pada bus ini juga dirancang bernuansa mewah dan elegan, terutama dalam segi pencahayaan yang menggunakan warna hangat warm white hingga sebanyak 50 kursi untuk penumpang model legrest jumbo buatan Aldila. Secara spesifikasi, kedua bus yang bakal digunakan sebagai layanan pariwisata ini menggunakan balutan bodi Jetbus 5 MHD Double Glass buatan Karoseri Adiputro. Bodi bus ini memiliki tinggi 3,7 meter, panjang 12 meter, dan lebar 2,5 meter. Sementara itu, untuk dapur pacu, bus ini telah ditopang oleh Hino RK280 ABS. Terima kasih sudah menonton. Ikuti terus berita otomotif kompas.com dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi terbaru dari video kami selanjutnya.